Halo teman-teman, kali ini kita akan coba review tentang Anglia Panel atau ada juga Anglia Panel Truck. Ini merupakan edisi pertamanya atau first castingnya tahun 1999, bisa diperhatikan. Dan made in Malaysia. Memang pertama keluar ini base nya memang base plastik, perhatikan base plastik. Livery-nya Jonathan's Toys and Collectibles Express Delivery. Tuh, belakangnya detailnya keren. Dan uniknya adalah kap depannya bisa dibuka ke depan. Open hood. Kelebihan Hot Wheels edisi lama, salah satu partnya ada yang bisa dibuka. Entah pintunya, entah bak truknya seperti Unimog atau kap mesin depan, ada yang kebuka ke belakang, ini kebuka ke depan. Dan kebetulan Anglia Panel Truck ini ada tiga varian, baru nemukan tiga varian, yaitu made in Malaysia, made in China, dan made in Thailand. Sedangkan made in Thailand itu edisi Hot Wheels series klasik 2. Nanti kita akan coba videokan. Selanjutnya Anglia Panel yang warna kuning. Livery-nya sama atau tamponya Jonathan's Toys and Collectible Express. Kap depan bisa dibuka juga. Dan ini made in China. Base-nya masih base plastik. Dan untuk Anglia Panel Truck ini variannya ada 46 varian. Salah satu teman ada yang hampir lengkap varian, semua variannya, mulai dari ban plastik sampai ban karet. Kalau ban karet rata-rata udah base besi, sedangkan sebagian ada juga base besi tapi masih pakai ban plastik seperti keluaran edisi-edisi tertentu. Ini yang seri mainline-nya, seri regulernya, otomatis Hot Wheels Blue Car rata-rata seperti itu. Detailnya sama ya, antara made in China dan made in Malaysia. Masih mengacu kepada castingan pertama. Sedangkan yang kuning ini kartnya tahun 2000, yang produksi China tahun 2000 ada. Sedangkan yang first casting edisi pertamanya kartnya tahun 1999. Demikianlah video singkat review tentang Anglia Panel Truck pada kali ini. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih bagi yang telah menyaksikan video ini. Assalamualaikum.